Penampilan sangat penting pada saat waktu bonsai kita ditampilkan atau dikonteskan di pameran. Jadi nggak salah-salahan, harus kelihatan rapi, bersih, jangan sampai berantakan. Soalnya juri menilai bonsai kita di pameran atau di kontes itu ya pada saat waktu bonsai kita tampil itu. Kali ini saya akan konsep serut asli di batu grouping ini. Ini nanti akan kita konsep, kita pilih ranting-ranting yang terpakai dan yang enggak terpakai. Ini asli di batu ini, grouping. Apabila teman-teman suka dengan video saya ini, teman-teman saya persilahkan untuk subscribe ke channel saya ini. Dan jangan lupa menekan loncengnya. Sekarang kita akan kasih lumut agar tampilannya lebih menarik. Biar lebih alami. Jadi di pegunungan batu itu kan nggak harus bersih, jadi ada yang di bawah pohon lumut, ada yang. Jadi kalau bonsai mau ditampilkan di pameran kontes, kita harus nyeting finishing itu harus yang benar-benar, jangan asal-asalan. Saya taruh pot, jadi ini harus dirapikan, harus danu. Yang namanya di kontes itu kan harus serba indah, serba bagus, bersih. Soalnya itu juga termasuk ikut penilaian juga penampilan. Ini kita tambahin tanah lagi. Sudah selesai setting, sudah lumut, tampilannya sudah indah. Meskipun ini belum jadi 100%, tapi tampilannya sudah enak. Ini tinggal merapatkan ini.